Kan masuk lagi. Saya pertama sebelum kita mulakan, jadi kita mulakanlah majlis kita dengan bacaan ulum kitab Al-Fatihah. Jadi sebelum itu saya perkenalkan ahli panel kita pada hari ini, iaitu yang akan memimpin program Usrah Nurani kita pada hari ini. Yang pertama sekali, sudah tidak asing lagi pendakwah yang terkenal, iaitu yang saya perkenalkan yang bahagia, Ustaz Zul Ramli. Yang merupakan nakib kita pada hari ini, untuk usrah kita pada hari ini, InsyaAllah. Dan yang berbahagia, Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani. Dan bersama kita di sebelah hujung sana, yang berbahagia Ustaz Fahmi Al-Amin. InsyaAllah ketiga-tiga panel ini akan kita akan mulakan usrah kita sebentar saja lagi. Dan saya difahamkan tajuknya adalah Madrasah Ramadan, sepenuh Ramadan yang kita akan lalui beberapa hari lagi, insyaAllah. Jadi dengan tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menyerahkan program ini kepada yang berbahagia Ustaz Zul Ramli. Tafadhal mashkura. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. As-salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Terima kasih Al-Fadil yang menguruskan program kita pada malam ini, dua rakan ahli usrah, yang kalau usrah tu akan mentakrifkan ataupun mentaarufkan sendiri, tapi Al-Fadil Ustaz ni rasa orang sini jadi rakan-rakan usrah banyak dah mengenali. Alhamdulillah, semua yang saya kasih sekalian, syukur kehadrat Allah dengan limpah kurnia, hidayah, inayah dan taufik daripadanya lah kita semua pada malam ini telah dijemput datang. Dan tidak ada yang memberikan hidayah untuk datang melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah seperti amalan orang-orang yang hati mereka sangat baik dengan Allah, kita mulakan usrah kita pada malam ini dengan melahirkan perasaan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah sangat sayang kepada hamba-Nya. Bukan sebenarnya apabila hamba itu melakukan satu ibadat, tetapi kesyukuran kerana boleh melakukan ibadat itu lebih disayangi oleh Allah. Maka kita syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ringkas bincang kita pada malam ni, sebab sedikit anjak jadual kita, ya, mohon maaf daripada saya, Ustaz Fahmi mungkin awal sikit sampai tadi, ya, Al-Fatih Ustaz pun daripada Jeram, saya pula kebetulan daripada Kuantan. Saya selalu ceramah kadang-kadang bagi tahu. Rupanya kita sebagai pendakwah, kita semualah, bila saya sebut kita tu kita semua, kena macam Waze ni, tuan-tuan, tak pernah jemu-jemu tunjuk kita, kan. Dia tunjuk tu detail. Okey, lagi 10 meter belok kanan, lagi 100 meter daripada 500 meter, kan, sampai dia tu. Tapi cuba kita tak belok kanan, adakah dia marah kita?
Dia tak marah kita. Dia bagi alternatif. Tunjuk tetap tunjuk. Sebab tu saya kata, Masya Allah, kalau nak jadi pendakwah, berdakwahlah macam Wiz. Ya. Dia tunjuk pula tu, tak boleh sekali tunjuk. Tak boleh masa nak bagi tahu mula bergerak tu, okey, lepas ni masuk kanan, lepas tu kiri, lepas tu kanan, lepas tu kiri. You have reached your destination. Dah satu-satu dia tunjuk. Tapi pada malam ni saya nak mengecualikan sebentar. Sebab Wiz pada malam ni tak buat pemesra alam dengan saya. Dia tunjuk saya kat tempat satu kawasan kedai yang saya kata biar betul. Sampai sudah biar betul. Lepas tu memang dia kata, kamu telah sampai ke destinasi. Saya kata, ini alam bunian ni, kalau berforum usrah memang nurani sungguh ni, kata ni bukan fizikal ni, Masya Allah. Ya. Jadi itulah saya kira punca kelewatan yang saya shoot daripada Kuantan untuk sampai Maghrib. Al-Fadhil Ustaz mengingatkan saya untuk sampai Maghrib. Tapi biasalah, qaddarallahu masya'a fa'al. Rasulullah ajarkan kepada saya. Tetapi sebagai adab, saya memohon maaf kerana banyak mengambil masa, tuan-tuan. Cuma nasib baik bukan tunggu di kedai kopi. Kalau tunggu kedai kopi, memang tak dapat apa, mungkin dapat kopi saja. Tapi kerana tunggu di masjid, sejak daripada tunggu sampai sekarang, malaikat sedang tak henti-henti menulis pahala buat tuan-tuan yang berniat i'tikaf dalam rumah Allah. Dan mungkin bila pulang hari akhirat satu masa nanti, kita akan terkejut bila melihat pahala kita pada malam ini di Syaban yang penuh berkat, di rumah Allah yang kita sayangi ini. Rupanya dengan sebab kita melakukan amal itu, mungkin amal ini memasukkan kita dalam syurga. Semua yang saya kasih sekalian, kami berjanji, sebab macam kita, walaupun saya dah minta maaf ya tadi, maafkan ke? Alhamdulillah, baik sungguh. Ya Allah, kariasnya orang lain tak boleh maaf. Saya kata, no, kami tak ya. Pun begitu, Alhamdulillah, 2/3 memaaf, 1/3 insyaAllah dengar bicara Al-Fadhil Ustaz, nanti dia sejuk hati, tak apalah, anda maafkanlah Zuramli. Semua yang saya kasih sekalian, insyaAllah cadangnya tak lama. Rasanya perbincangan pada malam ni, tolak campur bagi cos sin tangent 1 jam. Itu je had masa yang mungkin sesuai ya, sebab tuan-tuan esok bekerja kan. Tuan-tuan esok bekerja insyaAllah kan. Jadi insyaAllah tak nak memberatkan, meringankan. Tetapi ya Allah, walaupun ringan, tetapi janganlah ringankan manfaat yang kau berikan kepada kami. Walau pendek kami bicarakan, tetapi janganlah pendek kefahaman buat kami. Ulama pun berkata, khairul kalami ma qalla wa dalla. Kalam itu baik apabila dia pendek dan menunjuk. Kita bincang tentang madrasah Ramadan. Ya, ini sebuah kinayah. Sebab madrasah adalah ismu makan, nama tempat. Sedangkan Ramadan adalah ismu zaman, nama masa. Jadi dia adalah sebuah kinayah ataupun perbandingan, seolah-olah kita masuk saja ke bulan Ramadan, insyaAllah kita akan seperti diajar, dan gurunya namanya Ramadan. Kita akan dididik, maka muadib kita namanya Ramadan. Kita akan disentuh-sentuh belai jiwa kita yang murabbinya adalah Ramadan. Maka justru itu insyaAllah pada malam ni kita akan berusrah bersama dengan rakan usrah. First time sebenarnya usrah nurani di luar konti, atas nama bukan Aikim. Ini first time betul-betul ya. Kalau Aikim tahu, dia pun call saya, dia kata tapi tak apa, dia tak pattern dengan nama ni, tak ada masalah, boleh pakai. Lepas ni program usrah nurani ada satu konsep baru. Actually semua yang saya kasih lain, usrah nurani itu konsep dia, satu, ilmu. Yang kedua, sharing. Sebab tu dalam usrah tu kita akan, ratio dia kena jaga betul-betul, supaya apa yang kita nak bukan sekadar membincangkan ilmu, tetapi membincangkan pengalaman. Kita nak pengalaman, sebab ilmu boleh dilontar dan dimuntahkan, tetapi pengalaman adalah bagaimana ilmu tersebut masuk, seperti air yang masuk ke dalam satu benda dan menyerap. Jadi sebab tu kita bawa, kadang-kadang kita bawa golongan yang pelbagai, artis ke, orang teknokrat, just untuk supaya bila kita bincangkan satu ilmu, orang yang bersama dengan usrah bukan hanya melihat qil dan qal, bukan hanya melihat apa yang Allah kata,
tetapi dengan mata yang Allah berikan, dengan telinga yang Allah berikan, dengan perasaan dan hati yang Allah berikan pada seorang itu, maka dia dapat. Maka sebab itulah ianya sesuatu yang kita harap dia masuk ke dalam nurani kita. Walaupun bagaimanapun pada malam ni insyaAllah kita bebas, dan saya harap dia adalah ke arah itu, ke arah untuk menyentuh kepada nurani dan duduk dalam sifat kekeluargaan. Ya, as basicnya adalah bila usrah kita duduk dalam rasa kekeluargaan dan kemudian kita sentuh hati-hati, itu harapan kita insyaAllah. Semua yang saya kasih sekalian, insyaAllah sebentar nanti saya terus akan passing, kami akan bertukar-tukar mikrofon ini. Untuk mungkin sebagai mukaddimah, tadi kita tahu bahawa nama program kita ataupun tajuk yang kita bakal bincangkan adalah Madrasah Ramadan. Macam saya katakan, bagaimana nak menjadikan Ramadan itulah guru buat kita. Dialah yang mendidik kita, dialah yang memberi tarbiyah kepada kita. Sebelum saya serahkan mikrofon, kalau kita masih ingat di bulan sudah, ketika semua masjid, tadi Alhamdulillah Masjid Sayyidina Ali pun ketika saya parking dan lalu nampak pada banner ada ceramah Isra' wal Mi'raj, kan? Saya tak perasan siapa, ustaz siapa. Tapi satu kesimpulan yang saya nak ambil sebelum saya sebut serah mikrofon, apa semua yang saya kasih sekalian, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, apakah benda paling agung yang diterima oleh Rasulullah? Kita semua tahu dia adalah solat. Dia adalah solat. Solat adalah satu benda yang sangat agung yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Tetapi tunggu dulu, rupanya sebelum diperjalankan Rasulullah, ada sesuatu yang Allah amanahkan kepada Jibril, Al-Aminu Jibril, yang Jibril kena buat ini terlebih dahulu sebelum untuk Rasulullah itu menerima satu benda yang agung. Apa dia semua yang saya kasih sekalian? Bagaimana Rasulullah telah dibelah dada baginda, disucikan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan, maknanya rupanya solat hanya akan bertindak balas dalam diri seseorang hanya setelah hatinya bersedia menerima solat. Kenapa solat kita, walaupun kita tengok dalam tarbiyah solat, dalam kursus solat, kata Rasulullah sallu kama raaitumuni usalli, solat macam aku solat, tetapi kenapa solat aku tak macam solat Rasulullah? Kenapakah Rasulullah sanggup melakukan bukan yang wajib, bahkan yang sunat, nak buat tak buat pun tak apa, tetapi Rasulullah melakukan hatta tarima qadamahu aw saqahu, sampai bengkak betis dan kaki Nabi? Kenapa? Kenapa macam Sayyidina Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir, yang saat tembus anak panah pada betis beliau, jatuh daripada kudanya, orang usung dan bawa ke khaimah, dan pada keadaan menggelitik kesakitan dik kerana panah tersebut tembus pada betisnya. Kalau rakan saya di Masjid Sayyidina Ali tak dapat nak feel lagi, senang saja balik ni, jangan terus ke rumah, singgah ke kedai hardware, beli 6 inci punya paku, minta orang rumah paku tengok kat belakang, nak bagi rasa entah-entah ya tak tidak menggelitik. Tembus tuan-tuan, dan rupanya panah, kalau tuan-tuan pergi ke tengok Museum Kesenian Islam, panah zaman dulu, dia punya panah tu di hujung tu macam ada mata kail. Di belakang kat tempat yang mengimbang arah ada satu mata kail. Maknanya bila anak panah tembus, apa jadi? Bila tembus saja, nak sentap ke belakang, mata kail akan cangkuk. Nak tarik ke depan, mata kail akan cangkuk. Menggelitik kesakitan. Apa kata orang pada Sayyidina Ali? Ya Ali, aqim as-salah. Hey Ali, solat. Kalau kita sakit, dahlah tak bawa Apple. Tiba-tiba, Zul, hang ni kena solat ni. Tengok atas ke bawah kan, biar betul. Kita kadang-kadang ambil excuse, ambil pelepasan kalau sakit sedikit dengan bagian-bagian. Baik, ringkas saja, Sayyidina Ali mengangkat takbir. Kenapa? Kerana Sayyidina Ali
diajar dan dididik oleh Rasulullah. Solat yang hebat itu terlebih dahulu pada hati yang telah disucikan. Masuk dalam hati yang disucikan, Allahu Akbar, Allah itu maha besar, dunia kecil. Allah itu memang besar, seluruh persoalan kecil. Sampai dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, menggelitik kesakitan dan kata cabutlah, sakit sangat, apa kata para sahabat. Kami telah pun mencabutnya, wahai Ali. Biar betul. Tengok ia sungguh berlubang kakinya. Cuba bayang semua yang saya kasih silan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibni Abi Qahafah, Uthman bin Amir bin Amri bin Zayid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Saat solat sunat di tengah padang pasir. Allahu Akbar. Apa jadi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Berdiri punya tegak sampai burung padang pasir hinggap di atas kepala dan bahu kerana sangka itu adalah tunggul kayu. Kita masa itulah Allahu Akbar, sedung gatai mari, ya Allah, lenguh pinggang ada. Jauhnya, ya Allah. Kenapa? Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menerima solat hatinya bagaimana. Dibersihkan hati, solat masuk begitu indah. Tak payahlah saya sebut dalam senarai nama para sahabat yang lain. Untuk saya jump to conclusion. Kalau begitu solat, maka begitulah puasa. Puasa hanya akan bertindak dalam diri seseorang apabila terlebih dahulu sebelum ahlan ya Ramadan dalam hati itu berlaku penyucian terlebih dahulu. Memang puasa nak menyucikan hati, tetapi sebab itu Rasulullah memberi signal. Signal ringkasnya apa dia? Kata Rasulullah, orang yang bergembira dengan kehadiran Ramadan. Maknanya hati yang bersih, dia ada satu perasaan gembira dengan kedatangan bihuduri Ramadan, dengan kehadiran Ramadan. Semua yang saya kasih sekalian, tidakkah kita rasa seperti satu tamparan kena pada pipi kita dan kemudian kita rasa perit? Salafus soleh telah minta doa pada Allah sejak 6 bulan yang lampau untuk mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau masjid ni tiba-tiba anjur masjid kan, ahlan wa sahlan Ramadan 6 bulan yang sebelum ni, mesti orang kata memang mabuk apa ni masjid ni. Kerana kita bukan orang salafus soleh. Mereka dulu masya Allah 6 bulan dah berdoa, dah mohon dan minta. Kerana apa? Sebab terwujanya. Sebab benar kata Nabi, seandainya kalian tahu apa yang ada dalam Ramadan, kalian akan minta sepanjang masa adalah Ramadan. Dan kemudian bila habis Syawal, maka mereka bernostalgia dengan doa, Rabbana innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, yang mereka kejar pada setiap malam bulan ketika mereka mengejar malam Al-Qadar. Baik Ustaz, Ana dah intro kan, dan usrah kita adalah sebuah usrah daripada sudut pandang yang kita nampak. Ana kira bagaimana agaknya nak mendidik hati ni. Syakban pun sebagian ulama kata bererti bulan orang Arab dulu mempersiap air untuk datang musim panas. Maknanya orang yang bersiap, dan Alhamdulillah di Masjid Sayyidina Ali ni sebagai contoh orang yang mempersiapkan diri. Mungkin Ustaz, apa persiapan ya awal sebelum langkah masuk ke Ramadan? Mungkin apa yang boleh kita kongsikan insyaAllah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pimpinan usrah kita, Tuan Guru kita yang kita muliakan, Al-Fadhil Ustaz Zuramli, Ahbabuna Fillah, dan sahabat usrah Al-Fadhil Ustaz Fahmi, Ahbabuna Fillah, muslimin dan musliman. Sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan satu bulan yang sangat istimewa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Zul tadi, bagaimana salafuna soleh mengharapkan mereka akan bertemu dengan Ramadan. Dan begitulah juga baginda sallallahu alaihi wasallam titipkan kepada kita satu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai begitu baginda sallallahu alaihi wasallam didik para sahabat untuk memutihkan rasa rindu dan rasa teruja untuk mendapat satu bulan yang sangat penuh dengan keberkatan, yang mana ia bukan sahaja sekadar digembirakan oleh
oleh kita-kita kaum muslimin, tetapi bahkan seluruh isi langit dan bumi juga turut bergembira pada bulan tersebut. Karena siapa tidak akan bergembira kalau saat mereka yang dimanfaatkan oleh manusia, yang mana manusia-manusia itu merupakan ahli taat kepada Allah. Tidakkah seluruh isi langit dan bumi, baik bulannya maupun bintangnya maupun mataharinya maupun bumi yang kita pijak, seluruhnya adalah makhluk Allah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Seluruh isi langit dan bumi itu bertasbih, menyucikan Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Dan seluruh isi langit dan bumi itulah juga yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada anak Adam, yang kadangkalanya mereka dimanfaatkan oleh insan yang tak kenal Tuhan, yang kadangkalanya mereka dimanfaatkan oleh insan yang tak tahu erti ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi bila datangnya Ramadan, Ramadan seumpama mengubah iklim dunia ini, sehinggakan semuanya bergembira dengan datangnya Ramadan kerana banyaknya ahli taat kepada Allah, kerana banyaknya ahli ibadah kepada Allah. Maka salah satu daripada persediaan awal yang kita nampak untuk setiap orang daripada kita dalam kita nak mendapatkan Ramadan yang terbaik adalah dengan kita menzahirkan rasa syukur kita yang tak terhingga dan juga kegembiraan kita dengan datangnya Ramadan. Alangkah ruginya kalau sampai terkeluar daripada mulut kita semua, ah, esok dah puasa, Masya Allah, seolah-olah kita belum bersedia, seolah-olah puasa itu menjadi satu balak dan musibah kepada kita. Sedangkan ia merupakan anugerah Allah yang besar, yang tujuannya Allah Subhanahu wa taala berikan 30 hari untuk kita membersihkan 360 hari yang kita lalui dalam hal keadaan ya kita tidak berpuasa. Allah anugerahkan 30 hari setahun untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita menyucikan jiwa kita, yang pada ketika itu kadang-kadang bukan sekadar kita katakan ya hamba-hamba Allah yang rasa gembira, Quran yang buruk di rumah kita pun rasa gembira. Sebab apa? Bila datang Ramadan barulah kita cari Quran buruk tadi, Masya Allah, yang selama ni mungkin tersimpan di almari aja. Tetapi bila datangnya Ramadan, datangnya semangat ya, yang dikatakan bulan Al-Quran, maka akhirnya mula kita buka membaca Al-Quran, Masya Allah. Inilah ya yang pertama sekali untuk sucikan hati kita, zahirkan kegembiraan dengan datangnya Ramadan. Yang kedua, sesudah kita menzahirkan kegembiraan, kita datangkan rasa syukur yang tidak terhingga kerana kasihnya Allah dan sayangnya Allah. Allah anugerahkan satu bulan untuk menyucikan diri nurani kita, rohaniah kita, untuk membersihkan dosa-dosa kita dan juga kesalahan-kesalahan kita yang lepas. Sayangnya Allah kepada kita, Masya Allah, tuan-tuan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gambarkan apabila para sahabat dalam hal keadaan tersentuh hati dan perasaan mereka melihat seorang ibu yang bertemu semula dengan anaknya yang hilang, yang pada ketika itu ibu tadi merangkul anaknya dalam hal keadaan penuh dengan kasih sayang, kehibaannya dengan tangisan kegembiraan kerana bertemu semula dengan anaknya tadi yang kehilangan. Maka pada ketika itu ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa-rasa kalian apakah ibu yang sayang kepada anak yang sebegini sanggup untuk mencampakkan anaknya ke dalam neraka, ke dalam api? Maka pada ketika itu para sahabat mengatakan, mana mungkin ya Rasulullah, dengan kasihnya, dengan sayangnya, dengan anak yang dibelainya penuh dengan kasih sayang tadi, mana mungkin dia mencampakkan anaknya ke dalam api? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih dan sayangnya Allah kepada kalian sehingga mana mungkin Allah akan campakkan kalian ke dalam neraka. Inilah ya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan Allah datangkan bulan Ramadan
yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibadahnya siang dan malamnya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh pengharapan kepada Allah akan diampunkan dosanya. Begitu juga man qama Ramadan, yang mendirikan malam-malam daripada malam bulan Ramadan juga dijanjikan akan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu bukan sekadar dengan ucapan sahaja. Nabi kita ajar dan didik kepada kita untuk menzahirkan syukur tadi dengan amal. Sebab itulah bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang malam sehingga bengkak-bengkak kaki baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan tak lenguh, Nabi kita juga manusia, Nabi kita juga rasa lenguh, tetapi kerana syukurnya baginda, kasihnya baginda, penghormatannya baginda kepada Allah yang telah menganugerahkan sekian banyak rahmat dan juga kebaikan kepada baginda. Sayyidah Aisyah tanya kepada Rasulullah, tidakkah telah Allah, ya, telah Allah ampunkan kesalahanmu yang lepas dan yang akan datang? Kenapakah sampai begitu Nabi kita bersungguh dalam ibadah malamnya? Nabi kita katakan, afala akunu abdan syakura, tak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak didik dan ajar kepada kita sebagai, ya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang hamba Allah yang nak zahirkan rasa syukur kepada Allah, maka rasa syukur tadi itu bukan sekadar dengan ucapan, tetapi dibuktikan dengan pengamalan dan juga, ya, kedekatan kita kepada Allah dengan kita memperbanyakkan ibadah. Jadi Allah datangkan Ramadan ini kepada kita dan kita zahirkan rasa syukur tadi dengan kita menghidupkan Ramadan ini siang dan malamnya. Mudah-mudahan kita mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ustaz Hazri Al-Fadil yang berkongsi kepada kita, dan saya kira kita dapat memetik apa persediaan yang sepatutnya ada dalam hati setiap orang daripada kita. Dan dengan persediaan tersebut, semua yang saya kasih sekalian, mungkin kalau saya boleh cakap, kita boleh bercakap dalam konteks kecil kita dalam masjid kita, dan kita harap insya-Allah masjid ini akan meriah benar, terutama sekali bila datang bulan Ramadan, kerana semua orang sedar bahawa Ramadan sedang mendidiknya. Mungkin Ustaz Fahmi mungkin boleh bagi sesuatu motivasi lah saya kira, kerana bila kita tidak, macam yang Al-Fadhil Ustaz Hazri sebutkan sebentar tadi, kita tidak persiapkan diri, tak ada rasa gembira, tak ada rasa syukur. Ada orang telah tak ada pun nak rasa bahawa Ramadan itu patut bulan dilipat gandakan amalan. Dan sebab itu bila amal-amal tu suka mengambil yang pendek-pendek saja. Ya, yang pendek dulu kalau kat Malaysia ni gempa 20 rakaat, 8 rakaat. Dan saya bagi tahu, jangan risau wahai 8 rakaat. Mesti menang 8 rakaat punya. Sehingga tiba-tiba ada seorang pula datang mengajar, dia kata sebenarnya 2 rakaat pun boleh, baru 8 rakaat tercabar. Bukan masalahnya, sebab masalah manusia pada hari ini mencari alasan untuk tidak berbuat. Dan ini perlu motivasi semua yang saya kasih sekalian. Cuba bayang Al-Fadhil Ustaz sebutkan tadi betapa fadilat dalam berada bulan Ramadan, yang kalau lepas adakah kita pasti akan jumpa balik Ramadan, dan kemudian adakah cukup amal kita yang hanya Allah dengan rahmatnya buat Ramadan semata-mata membuat asbab supaya pahala kita berlipat kali ganda. Supaya pahala kita berlipat kali ganda. Dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, marilah mungkin sebelum Ustaz Fahmi respon, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda, idza qassara al-'abdu fil 'amal, apabila seorang hamba pilih untuk pendek-pendekkan amal, buat alasan, ada, memang ada punya alasan, oh sibuklah, itulah, inilah, memang kita boleh buat alasan insya-Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lantas hamba itu akan dibala oleh Allah dengan penuh perasaan duka cita dalam hatinya. Sebab itu para sahabat tak ada duka cita, sebab penuh dalam hati mereka adalah ketenangan dan kepuasan. Kenapa? Sebab pelaburan mereka,
Dan sebab itulah kalau bulan lain kita tak rapat, bulan ini saya kira jom kita prepare, biarlah kita lebih sedikit, biarlah kita lebih sedikit, biarlah kita banyak sedikit siamnya, qiyamnya. Mana yang lebih kita pilih untuk lebih, ya? Jangan membuat alasan, kerana alasan itu sentiasa banyak. Saya cerita ni bukan pada tuan-tuan, saya sedang bercakap pada telinga saya sendiri. Ustaz Fahmi, tolong komen dan beri motivasi, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya muliakan kedua-dua tuan guru saya di hadapan ini, Al-Fadhil Ustaz Ramli dan Al-Fadhil Ustaz Hazri hafizahumullah. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin Al-Faqir hanya berkongsi sekadar apa yang diberitahukan kepada kita oleh para masyayikh kita dalam keadaan usrah nurani. Satu perkongsian saya ingat Fadil Ustaz, mungkin tak layaklah untuk saya memberikan motivasi ataupun apa saja keadaan di hadapan guru-guru saya, akan tetapi mungkin hanya sekadar perkongsian-perkongsian yang pernah disampaikan oleh para masyayikh kita kepada kita untuk kita kongsikan kebaikan, insyaAllah. Jadi Ramadan ini seperti yang disebut oleh Fadil Ustaz Zuramli dan juga Fadil Ustaz Hazri juga, yang saya ingat cukup untuk menjadikan mukaddimah kepada kita tentang persediaan-persediaan. Dan bila masuk pada bulan Ramadan, saya rasa orang akan highlightkan tentang dugaan puasa itu sendirilah, ya, berlaparnya di dalam itu, dalam keadaan ditasjik, disuruh untuk kita menghidupkan siangnya, menghidupkan malamnya dengan ibadah, dalam keadaan kita ni berlapar. Dan hakikat ramai orang yang tak faham keadaan sebenar ataupun apa tuntutan sebenar daripada puasa itu, ya, sehingga kan maknanya orang terpedaya ataupun terpengaruh dengan tujuan berpuasa itu sendiri, ya, jadi confuse dia. Berpuasa dia ingat untuk berbuka, ya, jadi daripada sahur dah start bincang nak makan apa buka, kan. Tengah-tengah makan sahur tu dah start tanya menu, apa kita nak makan buka ni. Jadi seolah-olahnya, ya, kalau kita tengok para salafus salih dulu, dalam keadaan mereka berpuasa itu, mereka mengharapkan mereka berada dalam rahmat Allah, ya. Maknanya dalam ketika mana mereka sedang melaksanakan ibadah, mereka rasa tak nak berpisah daripada ibadah tersebut. Kita tengok bagaimana Nabi SAW solat seperti mana dia sebut tadi. Hatta dah selesai daripada tahiyat akhir pun masih lagi ditambah dengan doa-doanya. Selepas selesai daripada salam pun maknanya masih lagi ditambah dengan wirid. Maknanya kekasih bila bertemu dengan kekasih, ya, macam mana seorang kekasih bertemu dengan kekasih, setiap saatnya tu dia tak mau adanya perpisahan. Begitu keadaan para salafun salih ketika mana menghadapi Ramadan, ya, mereka sangat berseronok dengan keadaan yang berada di dalam Ramadan, kerana apa saja ibadah yang mereka lakukan ketika mana puasa itu kan pahala belaka tu. Tak buat apa, tidur ke, berjalan ke, tapi dalam keadaan berpuasa, ya, maka sepanjang-panjang tu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita lupa. Solat 5 minit yang kita kerjakan, itu jelah pahala solat. Habis solat tak ada pahala solat dah, melainkan ada pahala intizarus solah ila solah, kan. Kita tunggu daripada satu waktu ke satu waktu, Allah tuliskan pahala sepanjang-panjang kita tunggu tu adalah pahala kita bersolat. Adalah, tapi time-time lain, time kita kerja kat office, time kita pergi pasar, time pergi shopping, mana ada pahala solat. Tapi puasa tidak begitu. Subhanallah, Allah SWT nak bagi pada kita, kan. Maknanya daripada terbit fajar sampai tenggelam matahari, sepanjang-panjang tempoh kita berpuasa, pahala belaka oleh Allah SWT apa sahaja yang kita lakukan. Jadi bila disebut tajuk kita madrasah, tempat dididik, macam disebut Ustaz tadi, orang menyangkakan bahawa yalah, didik ni dia mesti ada dugaan dia. Kalau kat sekolah pun mesti ada exam dia. Hakikatnya kita ni di-exam oleh Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok lulus ataupun tidak. Dugaan paling utama kita sangkakan adalah lapar puasa ni, tapi sebenarnya tidak. Dugaan itu tidak sebesar mana, sebab lapar ni, bila kita lapar kita makan, dan hakikatnya makan itu adalah asbab yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk seseorang dapatkan kenyang.
Ya, ada orang yang tak tak makan tapi kenyang. Ya, akhir zaman nanti kan orang zikir aja kenyang. Ya, jadi Allah jadikan zikir sebagai asbab kenyang, tak makan dah. Ya, maknanya kalau kirakan Allah create asbab, dugaan makan itu mudah aja sebenarnya. Ya, sebab bila Allah yang datangkan syariat puasa, Allah tu tahan kita jangan makan, pasti Allah bantu. Sebab Allah yang jadikan asbab makanan itu untuk jadikan kita kenyang kan begitu. Tapi sebenarnya dugaan yang lebih besar yang ramai daripada kita tak perasan adalah apa yang disebutkan oleh kedua-dua tuan guru kita sebentar tadi. Ya, adalah dugaan tes hati kita. Exam kita pada penyucian hati kita pada Ramadan. Itu sebenarnya hakikat kita diuji, dugaan yang paling besar. Takut-takutnya amalan-amalan ni fizikal kita buat kan. Tapi amalan akan dinilai berdasarkan kepada hati. Ya. Dalam hadis disebutkan apa? Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Maknanya apa? Ada orang puasa tapi tak dapat apa-apa. Maknanya exam dia fail. Exam dia fail sebab hati. Ya, sebab hati. Jadi disebabkan itu hati ini kita kongsikan, para masyayikh kita kongsikan dengan kita, kena dicuci, takut-takut amalan kita tu tertolak. Walaupun banyak kita buat kan, tarawih 20, puasa penuh dengan puasa sunat lagi, tapi kalau tertolak waliyadzubillah, itu yang kita takut. Jadi nak cuci hati, kata para masyayikh kita, macam cuci baju. Macam cuci baju, kena ada air, dan air ni mesti sesuai ikut pada pada kuantiti ataupun keadaan lah. Kalau kita nak basuh baju selai, takkan nak guna air sekolah. Satu kolah, bukan air sekolah. Takkan nak guna satu kolah air. Ya, bila kita nak basuh baju 4 bakul, takkan nak pakai 1 cebok air. Jadi kan tak sesuai. Jadi air ini diumpamakan macam kita ni adalah ibadah kita lah. Ya, tak boleh banyak sangat dan tak boleh sikit sangat. Ya, ikut pada kesesuaian dia lah. Masya Allah, Al-Fadhil Ustaz dah bagi contoh tadi. Ya, macam mana kita ni bila beribadah nak pilih yang sikit-sikit je. Ya, yang sekurang-kurang malas dia panggil. Kalau duha paling kurang malas tu 2 lah. Tapi bila kita select ataupun pilih yang sekurang-kurang malas, bila datang malas tu langsung ke laut. Jadi kita kena ambil letak atas sikit. Kita buat yang 4 rakaat paling kurang. Jadi bila datang malas, kita buat 2, kan begitu? Kan? Bila kita biasakan 2 je, bila datang malas, kan langsung tak buat. Jadi kita ni memang pilih. Tapi tak juga, bukan biasa buat 2 je. Kita ni biasanya tak buat langsung kan. Sekali-sekala buat 2. Itu kita lah. Subhanallah. Jadi kena ikut macam air lah. Tengok pada keadaan dia. Tak boleh banyak sangat, tak boleh sikit sangat, ikut pada keperluan untuk membasuh perkara tersebut. Begitu juga dalam nak cuci baju, kena ada sabun. Ya, sabun ni pun ikut kepada yang sesuai dengan masa-masa yang terluang. Ya, iaitu zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, istighfar kita bagaimana, banyak sangat dianjurkan kepada kita. Sayyidul istighfar, pagi sekali, petang sekali, malam sekali. Ya, siapa yang baca waktu pagi, Allah pelihara janji ahli syurga kalau dia mati sebelum petang. Dia baca petang, Allah janji ahli syurga kalau dia mati sebelum pagi. Ya, ini adalah penyucian-penyucian hati kita. Istighfar, salawat, tasbih, tahmid, tahlil, apa sahaja yang kita baca daripada zikrullah, itu adalah mencuci kepada hati kita. Dan ini adalah sabun ni kita masukkan sesuai dengan masanya lah. Begitu juga yang ketiga, komponen dalam kita mencuci baju adalah perlu ada berus untuk kita menyental kepada kekotoran-kekotoran. Maka para ulama kita mengatakan itulah mujahadah kita. Nak tak nak, bila kita diuji dalam dugaan, pasti ada berusnya, pasti ada mujahadahnya. Ya, bukan senanglah untuk puasa, untuk kita melalui kepada nak qiyamul lail, nak terawih, apa namanya, tambah pula 10 malam terakhir pula. Ya, confuse orang Lailatul Qadar dengan Lailatul Qamdar. Ya, jadi itu semua dugaan-dugaan yang kena mujahadah, kena diberus. Hatta amalan-amalan sebagai persediaan pun kita ready daripada sekarang kan. Sedekahnya kita mulakan sikit-sikit, baca Qurannya kita start dulu, macam Ustaz Hazri sebut tadi, dah start bawa keluar Quran yang berdebu. Ya. Jadi ini saya rasa apa yang diberitahu oleh para masyayikh kita ini, ya, adalah penting untuk kita memastikan, maknanya amal ibadah kita itu
harapan kita adalah diterima oleh Allah SWT, tentunya berpunca asal daripada kebersihan hati kita. Wallahualam Ustaz. Baik, alhamdulillah. Semua yang saya kasih sekalian, saya kira dengan analogi basuh tadi adalah sesuatu yang boleh kita persiap. Dan kalau bolehlah pada malam ni, semua yang saya kasih sekalian, sebab bila kita tengok Imam Al-Ghazali ya, dalam buku yang kasih Ustaz hadiah kat Ana ni ya, Imam Al-Ghazali menyebut tentang puasa itu beberapa tingkatan ya, semua orang tahu tentang perkara ini. Baik, yang bawah sekali adalah puasa disebut puasa akwam, puasa yang macam Ustaz Fahmi sebutkan tadi, kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tapi semua yang saya kasih sekalian, saya takut kita duk sangka kita ni kot jatuh-jatuh puasa awam, takut jatuh bawah pada puasa awam. Kenapa semua yang saya kasih sekalian, masakan tidak, masakan tidak ya, saya baca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Alan Cott. Dia bercerita tentang The Miracle of Fasting, keajaiban puasa. Dan dia cerita puasa orang Cina, puasa orang India, puasa orang Amerika kuno, bagaimana puasa orang Yunani, puasa orang Rom. Dia ambil dalam pandangan dalam Encyclopedia of Religion, semua bangsa yang bertamadun berpuasa. Bangsa tu bila dia bertamadun, dia akan berpuasa rupanya. Jadi kalau orang tak puasa di luar sana, kalau mikrofon ni sampai didengar, minta maaf, bukan saya cakap, kata Encyclopedia Religion, dia adalah orang tak bertamadun. Sebab saya pernah naik kereta, tuan-tuan, naik kereta bulan puasa di Duke ya, tengah bawa nak pergi ceramah di satu tempat, tiba-tiba satu kereta Wira, saya masih ingat 3-4 tahun yang sudah ya, 3 tahun kan, tiba-tiba Duke skrin diturunkan ke 4-4, 4 orang budak muda kita dalam tu, orang kita ya, dia tak potong tapi dia bergerak serentak dengan saya sambil tengok saya, saya pun tengoklah balik, tapi Masya Allah masing-masing masa tu isau okok bulan puasa. Saya sambil bawa sambil tengok, sebab saya tengok berkepul-kepul, saya tak tahu, takut mungkin dia nak sampai message apa, saya tak tahu, mungkin kan Red Indian kadang-kadang dia keluar ikut asap kan. Saya cuba perhati apa agaknya dia nak keluar dalam message tu, sebab macam bersungguh nak tunjuk kat saya, tapi sebab tak sempat nak belajar kod asap Red Indian, jadi saya tak boleh nak faham sampai sudah. Tapi tuan-tuan kalau tengok, agaknya dengan cara begitu, apa yang dia nak tunjuk sebenarnya? Wah, ni anak jantan bro, anak jantan tak puasa, bukan anak jantan. Encyclopedia Religion menyatakan bahawa kamu tidak bertamadun, kamu tidak bertamadun. Tetapi kemudian sekarang saya nak bawa kita tengok apa kata Dr. Alan Cott. Dr. Alan Cott kata dia tulis semua kriteria puasa, dan sekarang dia masuk kriteria puasa orang Islam. Dan puasa orang Islam itu adalah religiously. Yang lain kerana kesihatan, yang lain puasa kerana kekuatan. Orang Rom dipuasakan tentera dia sebelum digempurkan di medan perang, dan mereka dapati hanya tentera yang dipuasakan akan menang dalam medan peperangan. Begitu rupanya kerajaan orang Rom zaman dulu, tentera Romawi. Dan Islam dikata berpuasa religiously kerana agama. Sebab memang betul pun, bulan lain tak puasa pun kita kan. Maka kerana itu dikata, dan orang Islam, ni dia kata orang Islam berpuasa, maka mereka berpuasa sejak daripada terbit matahari sampai tenggelam matahari. Maka tidak makan dan tidak minum sepanjang waktu tersebut. Dan di waktu tenggelam matahari, mereka itu telah, kalau saya terjemah ke bahasa Melayu, mereka itu telah gorge, mereka itu telah melahap makanan. Saya nak marah kepada Dr. Alan Cott. Marah kan? Tuan-tuan marah tak? Marah. Tetapi kalau saya call Dr. Alan Cott, hey Dr. Alan Cott, you jangan main-main oh, orang Islam mana ada puasa macam tu. Tentu dia akan tanya pada saya, saya dah jalan satu dunia, benda macam itulah dia kata. Ya, tahun sudah kita dapat gambar orang, bukan orang kita je, orang Arab berpuasa ya, sampai terbaring dekat dengan ya. Maknanya bukan kita saja, dan itu menjadi image kepada orang Islam. Dan dia kata berpuasa begini menjadi disaster, menjadi malapetaka untuk kesihatan. Tak
Tidakkah kita malu? Sedangkan Nabi adakah berpuasa macam tu? Adakah hunaka hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi bazari Ramadan? Pernah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu kadza wa kadza dan mengatakan bahawa hendaklah kalian menjinjing sekira-kira genting jari jemari untuk pergi ke bazar Ramadan. Tak ada. Nabi berpuasa dan kemudian berbukanya ala kadar. Takut macam ni tuan-tuan. Takut. Kita berpuasa, kita rasa kalaupun tak sampai kepada golongan khawas, awam pun tak berdosa. Takut-takut berdosa. Berdosa kerana berbuka sebagai seorang mubazir. Dan mubazir alakan adalah merupakan adik-beradik syaitan. Cuba bayang menahan diri kerana nak takut pada Allah dan patuh pada Allah, berbuka jadi kawan syaitan. Dan sebab itulah mungkin saya kira semua yang saya kasih lain. Kalaulah mungkin jauh kita nak menceritakan soal dalaman, saya nak cakap pada diri saya tuan-tuan, ya, kadang-kadang problem juga pada hari ini, ya, kadang cakap lebih yang berniaga bazar Ramadan kan, ustaz ini ekonomi Islam, ya, okeylah, yalla yalla silakan, sebab kita pun zaman sekarang mungkin kita tak sempat nak segala macam. Tetapi apabila masya Allah Ramadan itu yang lihatnya adalah nafsu, maka nafsu tak akan bimbing kita ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nafsa la amaratun bisu. Allah dah ingatkan komponen yang ada dalam diri, salah satunya adalah nama nafsu. Dan nafsu, jangan kita expect tinggi sangat pada nafsu, dia akan bawa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu kalau cuba, sekarang ni tuan-tuan, saya on the way back daripada Kuantan, perjalanan masya Allah di kiri kanan dah mula nampak tuan-tuan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, dah ada dah alhamdulillah satu kesedaran yang begitu memuncak, berbuka puasa ala Jepun di Hotel Kaza. Lah, puasa belum tuan-tuan, anak bulan pun teropong pun tak lap lens dia lagi. Tapi masya Allah dah mula bercerita tentang makan, bercerita tentang makan, tak percaya masya Allah. Sebab itulah kalau bolehlah, kalaulah tersangat rohani perkara dalaman, marilah kita tekad. Mari kita tekad. Dan mungkin ustaz akan dalamkan lagi, ya. Sebab kata Rasulullah, man soma. Ya, saya suka buat, ya. Jom kita buat test. Test ringkas je malam ni. Test yang tak ada nilai apa-apa. Bila datang Ramadan, agak-agak tuan-tuan apa kita nak buat? Jom kita cuba test sekejap. Saya sedang tanya tuan-tuan. Benda agaknya kita buat. Apa yang kita buat? Puasa. Ya, bulan Ramadan puasa. Lagi? Berniaga tak puasa pun berniaga, alhamdulillah. Bulan puasa yang bulan Ramadan, apa kita buat? Tarawih. Okey, tarawih. Lagi? Tadarus, baca Quran. Lagi? Sadaqah. Lagi? Ya? Zakat. Lagi? Baik. Tuan-tuan, empat jawapan sebentar tadi. Sebenarnya ibadah bulan Ramadan dia ada dua kategori. Terbagi pada dua kategori. Satu kategori, kategori siam. Satu kategori, kategori qiyam. Dia sebenarnya dua kategori. Sebutlah semua benda yang kita sebutkan tadi, kita akan letak dalam kategori. Dan empat tadi, jom kita ulang balik. Satu siam, satu qiyam. Jom agak-agak sahaja. Malam ni kita duduk pun lebih kurang sama-sama ni. Apa tadi yang pertama tadi? Yang pertama tadi ada sebut. Puasa. Okey, puasa kategori apa? Siam ke qiyam? Siam. Lepas tu? Tadi yang tadi je. Tarawih. Tarawih siam ke qiyam? Qiyam. Kemudian? Sedekah. Siam ke qiyam? Qiyam. Zakat, siam ke qiyam? Qiyam. Setiap yang bangunkan, yang buat, sebab maknanya qiyam, kategorinya qiyam. Dah habis. Apa lagi? Tadarus. Tadarus siam ke qiyam? Qiyam. Perasan tak tuan-tuan, dalam dua kategori umat Islam buat banyak yang mana bulan Ramadan? Banyak qiyam. Dan rupanya kerana tak seimbang tersebut, kita ada masalah rupanya. Maka tidak ada orang bercadang bahawa Ramadan ini aku nak kurangkan cakap. Itu siam. Ramadan pada kali ini aku tekad nak kurangkan makan. Itu siam. Ramadan pada kali ini aku akan kurang baca dan tengok WhatsApp. Itu siam. Tapi yang tu tak ramai orang buat, semua yang saya kasih sekalian. Dek kerana tak buat hak siam, maka rosaklah qiyam.
Dek, kerana tak buat hak siam tadi, maka rosaklah qiyam. Dan sebab tu lebih malang lagi, Masya Allah, semua yang saya kasih sekalian. Kadang-kadang kita banyak qiyam baca Quran, tapi siam mengata orang tak jaga. Apa jadi pada baca Quran kita? Imam Ghazali berkata, buat baik dan buat tak baik, menghilang tak baik itu lebih aula. Menghilang benda tak baik itu lebih aula dan lebih disayangi oleh Allah. Kita tekad kali ini, Masya Allah, aku nak makan, ya Allah, memada dan cukup. Itu siam kita, itu siam kita. Target hak tu je, supaya kita tidak membenarkan kata Dr. Alan Carr. Semua yang saya kasih sekalian, cuba bayang ya, kalau kita banyak baca Quran, kata Imam Ghazali, macam kita ambil makanan berkhasiat, makan madu kelulut, sekarang ni katanya ya, macam-macam makanan berkhasiat. Tapi dalam masa yang sama, kata Imam Ghazali, kita buat mengata orang cukup dah. Sehari-hari tu kita mengata orang. Sama misalnya seperti kita ambil satu camca, satu teaspoon Gramaxone. Lepas ni boleh test, kalau tak berapa nak percaya ya. Makan kelulut, makan madu, makan zaitun, makan segala macam, dah lebih kurang insyaAllah berkilo-kilo makan. Ambil satu camca Roundup. Eh, takkanlah beri kesan. Kan tadi dah banyak makan makanan kesihatan. Nampak tak? Yang racun itu membatalkan semua yang baik sebentar tadi. Sebab itu kalau kita masuk dalam madrasah Ramadan tetapi kita tak fokus pada siam, takut-takut qiyam kita soffan soffa, habis begitu saja. Ustaz, mungkin Ustaz boleh share. Dan masa kita pun tak banyak mana, mungkin kita kena padat-padat-padat-padatkan. Ustaz pun nanti padat-padatkan supaya rakan-rakan kita, Masya Allah, yang baik-baik ni, ya Allah, kita datang, kita jumpalah masa yang lain pula, insya Allah kita buat Usrah Nurani siri yang kedua, mungkin di bulan Ramadan, masa yang sesuai lah agaknya. Ustaz, silakan Ustaz. Terima kasih kepada Fadil Ustaz. Masya Allah, itulah yang disebutkan oleh Fadil Ustaz tadi, bagaimana kata Imam Ghazali, di antara perosak kepada ibadat puasa kita sendiri itu ialah berlebih-lebihan pada yang halal. Masya Allah, tanda kita nak tengok puasa kita tadi itu adalah puasa yang baik ataupun tidak, kita tengok pada keadaan kita berbuka. Kalaulah berbuka tadi itu kita dah berlebih-lebih pada perkara yang halal, maka itu juga merupakan ya, tanda puasa kita belum mencapai matlamatnya. Kerana ibadah puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala nak didik kita jadi hamba Allah muttaqin, orang yang rasa takut kepada Allah, yang bimbang kalau-kalau berlaku dosa dalam tindakan yang dia lakukan. Maka kalau sampai berlebih-lebihan pada makanan tadi sehingga menjadi mubazirin, maka itu dah termasuk dalam kategori dosa. Begitulah juga senario dalam ibadat puasa Ustaz. Kadang-kadang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, Masya Allah, jaga sungguh, siam sungguh, siang pun siam, Masya Allah, jaga mulut, tutur kata dan sebagainya. Tapi bila masuk hari keempat, hari kelima, mungkin rasa dah biasa, maka akhirnya belum lambat lagi nak raya, tapi dah buat ketupat sebelum raya. Masing-masing dah mula berkumpul, dah mula ada bercakap hal itu dan ini, Masya Allah, ya, masing-masing dah mengumpat. Jadi inilah juga di antara perosak kepada ibadat puasa kita yang perlulah ya kita jaga. Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan diri kita ni dengan dua unsur, rohani dan juga jasmani. Kita saat ya kita diuji dengan ibadah puasa ni adalah untuk kita mengekang hawa nafsu kita dan menguatkan rohaniah kita, yang mana ya kita katakan nafsu kita ni umpama ya umpama seekor kuda, manakala rohani kita pula ialah penunggang kepada kuda. Jadi sepanjang tahun kita asyik bagi makan kepada rohani, kepada jasmani kita, akhirnya kuda tadi jadi kuat, tetapi rohaninya Masya Allah disebabkan tak digilam, disebabkan tak diberikan ya, makanan-makanannya, maka akhirnya jadi lemah. Allah bantu kita dengan Allah datangkan Ramadan, penyucian kepada dosa kita, penyucian kepada kita katakan ya rohaniah kita, kemudian penyupor kepada rohani kita dengan amal-amal yang banyak yang kita laksanakan. Jadi kita kena jadilah manusia yang bijak, yang mana jangan sampai kita merosakkan ya amal-amal kita tadi itu dengan sedikit daripada racun yang kita lakukan, baik dengan ribahnya,
baik dengan kita katakan ya membazirnya, baik dengan perbuatan dosa-dosa yang lain. Kalau boleh kita target dan kita ya letakkan matlamat puasa kita pada tahun ini, kita nak jadi hamba Allah yang betul-betul Allah sifatkan lil muttaqin, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian tergolong di kalangan orang yang bertakwa, yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib, yang tahu bahwa kalau saat manusia lain tak perhatikan pun, Allah sentiasa perhatikan aku, Allah sentiasa tahu apa yang aku lakukan. Ya, jadi sebab itulah dalam kita nak melakukan ibadah puasa, supaya ibadah puasa kita jadi yang terbaik, kita masuk dengan ilmu, buat dengan malu, dan keluar daripada ibadah puasa kita dengan berharap kepada Allah. Ini kita, majlis kita pada malam ini adalah persiapan dengan untuk ilmunya. Kemudian nanti waktu kita laksanakan puasa, kita kena ada rasa malu dengan Allah, rasa malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat berbuka kalau sampai makanan banyaknya di atas meja kita, ya mungkin boleh sampai menitis air mata kita mengenangkan kekasih kita pernah berbuka hanya dengan sebiji kurma dan juga seteguk air, karena tidak ada apa-apa bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan seluruh perbendaharaan alam ini baginda boleh ambil, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada kita, inilah jiwa hamba yang nak tundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena ada sekelumit rasa malu kepada Allah saat kita berpuasa, dan begitulah juga rasa malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa malu dengan para sahabat yang jerih payah mereka, ya kita katakan ya berderai air mata mereka, peluh mereka, dan begitu juga bercurahan darah mereka kerana mereka mempertahankan agama ini di dalam bulan Ramadan. Bagaimana dengan angkatan Badarnya? Rasa malu kita kepada mereka kalau sampai untuk kita membangunkan diri kita beribadat kepada Allah saja kita tak mampu, sedangkan mereka bukan sekadar dengan ibadahnya, tetapi mereka sanggup berkorban nyawa untuk agama ini. Begitulah ya hal keadaan ibadah yang patutnya kita lakukan. Yang berikutnya ialah kita keluar daripada ibadat puasa kita setiap hari, dan begitulah juga pada penghujung daripada Ramadan nanti, dengan penuh berharap kepada Allah agar Allah menerimanya daripada kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Mungkin Ustaz terus sambung, dan apa saja yang boleh diberikan untuk dibawa balik kepada kita sebagai persediaan agar Ramadan itu menjadi madrasah terbaik, guru terbaik, murabbi terbaik, mursyid terbaik untuk kita lalui dengan penuh rasa gembira insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit saja Ustaz, saya tambah sikit saja. Bila disebutkan tentang waktu berbuka tu, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ada pesan pada kita bagaimana puasa ni sepatutnya kita tidak hanya memindahkan waktu makan. Ya, maknanya sebagaimana yang kita berbuka dalam keadaan kita makan malam yang biasa, itulah keadaan yang patut kita kekalkan. Ya, jadi bila berlaku yang macam Ustaz sebut tadi tu, kata Imam Ghazali, itu hakikatnya bukanlah dia berpuasa, tapi dia memindahkan sahaja waktu makan. Sepatutnya ada sarapan, dia tak boleh sarapan. Ada makan tengah hari, dia tak boleh makan tengah hari. Ada minum petang, dia tak boleh minum petang. Ketiga-tiganya ni dia pindahkan ke waktu berbuka. Maka buka tu dia qada habis hak yang belakang-belakang tu. Itu kata Imam Ghazali, tidak dia memahami hakikat berpuasa. Jadi kita jangan pindahkan. Kalau dinner kita biasa makan nasi pataya sepinggan dengan air teh ais cawan, maka itulah lauk berbuka kita. Jangan kita terpengaruh dengan hawa nafsu. Begitu juga saya tertarik bila Ustaz sebutkan mengenai siam dan qiyam tadi, kategori tadi. Hakikatnya soma ataupun siam itu sendiri maksudnya daripada segi bahasa adalah al-imsak. Imsak ini adalah menahan diri. Ibadah yang lain kita buat, tapi ibadah puasa kita tahan daripada buat. Berbeza dengan ibadah yang lain. Maka sebab itulah Allah sendiri sebut wa ana ajzi bih. Ya, amalan-amalan lain ada tuntutan-tuntutan, ada had-had tertentu pada pahalanya, tapi puasa no. Puasa aku sendiri yang akan tentukan betapa ikhlasnya orang ini menahan diri dia kerana aku. Disebabkan itu special ibadah puasa ini. Dan kita lihat termasuk di dalam perkara-perkara
yang disebut oleh Fadil Ustaz tadi seperti mengumpat dan sebagainya. Dalam satu hadis disebut khamsun yuftirna sa'im, lima perkara yang boleh batalkan pahala puasa, di antaranya adalah ghibah dan juga namimah itu. Saya cuma nak tutup perkongsian dengan satu kisah daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yang mana mengumpat ni kadang-kadang kita ingat hanya sekadar ikut mulut kita saja yang kita kena tahan. Ya, padahal kita tengok bagaimana wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala ditarbiah, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Junaid pada satu ketika menunggu kepada seorang menunggu orang settle untuk nak solat jenazah. Ya, tengah tunggu dalam masjid, tengok orang nak tunggu jenazah siap untuk disolatkan, maka ada seorang tua yang datang, keadaan seorang miskin. Yang nampaklah kesan-kesan ibadah yang ada padanya. Mungkin kalau kita sekarang dahi hitam ke apa ke, nampak jenis orang kuat ibadah lah. Tapi miskin keadaannya, dan pergi kepada seorang-seorang dalam keadaan meminta-minta. Minta sedekah kepada seorang-seorang yang ada di situ. Maka terdetik dalam hati Al-Imam Al-Junaid bahawa dia mengatakan bahawa alangkah bagusnya lah kalau orang ni dia tak meminta-minta, kederat ada apa semua boleh kerja, tapi dia memilih untuk minta-minta. Dia terdetik di dalam hatinya sedemikian. Ya, kemudian tak ada apa, macam biasa dah solat jenazah, balik rumah dan sebagainya. Akhirnya pada waktu malam dia meneruskan kelaziman biasa para wali-wali dengan wiridnya, dengan solatnya dan sebagainya. Tapi pada waktu malam tu lain macam. Dia rasa berat, dia rasa sukar. Zikir yang dia baca duduk pun tak kena, berat mulut untuk menuturkan zikir, hati pun tak tenang, mata pun cukup berat, mengantuk saja, yang akhirnya dia tertidur, tak dapat dia lazimi zikir-zikir dia yang biasa. Dalam mimpi beliau, beliau dihamparkan di hadapan itu dengan satu meja, lalu dibawa, dia berada di hadapan meja tu dan dibawa ke situ orang tua tadi yang dia lihat di, orang miskin tadi yang dia lihat di masjid tadi, diletakkan di atas meja tu, lalu disuruh kepada Imam Junaid, okey, sekarang kamu kena makan daging orang ini. Kamu kena makan daging orang ni. Jadi Imam Junaid kata, kenapa pula? Aku tak apa yang aku buat sehingga aku kena makan daging orang ni? Maka dikatakan kepada beliau bahawa engkau telah mengumpat lelaki ini pada waktu siang tadi. Aku tak mengumpat dia, dia kata. Tidak, engkau telah mengumpat dia di siang tadi kerana engkau di dalam hati engkau telah kau mengata kepada dia. Maka disuruh untuk dia, engkau perlu minta maaf kepada orang ini. Setelah bangun daripada tidur, keesokan harinya, orang yang kita tengok bagaimana hati ini hanya iktimat pada mimpi saja, ditegur oleh Allah SWT dalam mimpi. Bangun dicari balik orang tua tu, diberi salam, akhirnya nampak, diberi salam, assalamualaikum tuan. Maka terus dicakap oleh orang tua orang miskin tersebut, adakah kau akan ulangi lagi perbuatanmu semalam? Ya, terus maknanya orang itu pun tahu, adakah kau akan mengulangi lagi perbuatanmu semalam? Maka dijawab oleh Al-Imam Junaid, atubu ilallah, astaghfirullah, aku tidak akan sesekali mengulangi lagi perbuatan tersebut. Jadi di mana kita? Ini dengan para salihin, dengan para awliya. Di mana kita? Ini dengan hati pun tak boleh nak mengumpat. Maknanya Allah jaga, Allah pelihara mereka. Bila ada kesalahan itu, terdetik hati pun Allah Subhanahu Wa Taala pelihara. Apatah lagi kita, dugaan kita adalah imsak lidah kita ini daripada bohong, daripada mengumpat, daripada mengadu domba. Inilah sebenarnya hakikat puasa yang kita nak cuba terapkan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita, bantu kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amin ya rabbal alamin. Allahu'alam. Alhamdulillah, semua yang saya kasih sekalian. Sebab tu kalau kita tengok, cabaran kita lebih teruk dan susah berbanding orang zaman lampau. Sebab zaman lampau, kalau nak mengumpat, tuan-tuan duduk kat rumah, contoh mengumpat je, apa kita kena buat? Kena keluar cari orang, kena keluar ni berjalan naik keldai tu, mana member nak ajak mengumpat ni. Mesti jumpa orang dan dua orang baru boleh mengumpat. Zaman dulu punya payah, zaman sekarang tengah-tengah dengar kuliah ni boleh mengumpat kan. Mana alat dia, mana medium dia? Ni medium dia, masya Allah. Dan sebab itulah kalau kita tengok berapa banyak masa kita, kalau kita tidak imsak benar-benar, tak pula nak baca Quran tapi nak tengok Facebook dulu. Jawabnya memang tak ada, baca Quran. Semudah itu syaitan, ya Allah.
Jadi sebab itu semua yang saya kasih sekalian betul lah, bila saya kira kita berjalan bermula dengan rasa gembira daripada Ustaz Hazri sebentar tadi, bagaimana kita nak hudurkan gembira. Elok sangatlah bila jumpa dan sebut bulan Ramadan, dan kita sambut saja nanti hari-hari pertama dan hari-hari di bulan Ramadan kita ucapkan kalimah Ramadanu Karim, Ramadanu Karim, Ramadanu Karim. Itu bukti bahawa kita gembira dengan kehadiran Ramadan. Mulianya Ramadan, mulianya Ramadan. Kerana kata pakar psikologi, sesuatu benda itu jadi mulia setelah kita letak kemuliaan itu dalam hati. Berbeza Ramadan itu berbanding bulan-bulan lain. Berbanding bulan Januari, berbanding bulan April, berbanding bulan Disember, berbanding bulan apa, Ramadan adalah bulan. Maka kita sebut Ramadanu Karim, Ramadanu Karim, Ramadanu Karim. Jawablah Allah, wallahu akram, wallahu akram, wallahu akram. Supaya dengannya adalah sebagai bukti apa yang disebut oleh Ustaz Hazri tadi, rasa gembira dengan hudur Ramadan. Dan ditutupkan sebentar tadi dengan satu muhasabah yang sangat penting dalam diri kita, bagaimana agar kita tidak terjerumus dalam keadaan kita melalui bulan Ramadan. Madrasah paling utama adalah mengajar kita tentang supaya kita menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Dan Ustaz juga sebutkan tadi sebentar betapa pentingnya ilmu. Benarlah kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, "Man lam yataghalghal bihadhihi al-ulum mata musirran 'ala al-kaba'ir wa huwa la ya'lam." Dalam kita membincangkan ilmu soal hati, kerana fokus soal hati, kita bukan berbincang tentang sah batal amalan, tetapi bagaimana amalan hati. Tetapi bila amalan hati, apa kata Syekh Abu Hasan Asy-Syazili, "Man lam yataghalghal." Digunakan kalimah taghalghal. Ya, taghalghal ni kalau muslimah kita masak air, masak air. Ya, kita pun kita apa? Apa tu? Allah, apa nama dia? Tombol tu, pump. Dan kemudian dia pun suam-suam, dan suami pun minum. Boleh kan masa tu kan? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab tak menggelegak. Maknanya bila ilmu, sesuatu ilmu tidak menggelegak, bila minum sakit perut. Sebab taghalghal itu daripada kalimah taghalghala, ya taghalghalu, taghalghulan, mutaghalghilun, mutaghalghalun, taghalghala, tataghalghal, mutaghalghalun, mutaghalghalun. Maknanya apa? Dia benda tu dah betul menggelegak betul-betul, lantas ilmu yang nak suluh hati ni dia kena menggelegak betul baru nampak. Ya Allah, rupanya ada hasad dalam hati aku, rupanya ada takabur dalam hatiku, rupanya ada riak dalam hatiku, rupanya ada macam tadi yang diceritakan tentang Syekh Junaid Al-Baghdadi. Walaupun dari segi syariatnya belum berdosa, kita hanya berdosa setelah kita melakukan secara lahiriah. One, kita blast baru berdosa, dalam hati belum berdosa. Tetapi bagi orang yang dipelihara oleh Allah, dan kita nak belajar tentang perkara tersebut. Dan betullah kata Sufyan bin Uyainah, "Setelah aku mengkaji dan melihat seluruh daripada kelebihan yang berada Allah berikan dalam bulan Ramadan, maka aku mendapati bahawa janji Allah bahawa Ramadan ini adalah perkara yang bakal menyelamatkan seseorang." Dan di hujung ni, marilah semua yang saya kasih sekalian, bukankah kita biasa mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi duduk seperti ini seolah-olahnya, dan Rasulullah dalam keadaan wajah yang sangat cemas. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Manil muflis? Manil muflis? Siapakah orang papa kedana?" tanya Rasulullah kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'." Orang muflis adalah orang yang tidak ada dirham, yang tidak ada harta benda, ya Rasulullah. Semua yang saya kasih sekalian, dengar ini supaya Ramadan merupakan madrasah terbaik. Kata Rasulullah, "Orang muflis daripada umatku adalah yang pulang kepada Allah membawa amal yang sangat banyak. Sekira-kira malaikat telah memukul genderang, para bidadari, bidadari telah mempersiapkan seluruh apa yang ada dalam syurga." Kenapa? Sebab amalnya solat banyak, baca Quran banyak, semua amalnya banyak, kata Rasulullah. Tetapi apa yang dibuat? Tetapi seseorang ini, kata Rasulullah, dia telah mengata orang, dia telah memfitnah orang, dia telah mengambil hak orang, dia telah menumpahkan darah orang.
Maknanya dia tidak siam, dia hanya qiyam. Maka apa yang berlaku semua yang saya kasih sekalian? Maka diambil, maka pahala yang ada padanya diberi pada orang yang kita umpat. Mentah-mentah tuan-tuan, kita punya payah nak qiyamul lail, mentah-mentah. Itu qiyamul lail yang tak ada riak untuk makluman. Qiyamul lail yang ada riak, awal-awal dah tak masuk di atas neraca yang kita bawa pulang kerana Allah dah daftarkan sebagai engkau dusta, kata Allah. Ya, kalau qiyamul lail kemudian selfie masjid saya, oh, ni cantik kapit kan, kemudian bagi tahu alangkah syahdunya pukul 3 pagi di masjid Sayyidina Ali ketika orang Bukit Setosa semua sedang berdengkur. Oh dia nampak macam baik, tapi Allah kata apa dia? Engkau dusta, kata Allah. Sebab tu payah benda-benda yang seperti ini, yang itu dah memang amal dah bagus dah, amal yang riak, ujub, ujub tuan-tuan, masya Allah, sum'ah. Tuan-tuan, malam semalam tuan-tuan perasan tak? Lebih kurang pukul 3 pagi, petir punya kuat. Tuan-tuan ada perasan tak? Pukul 3 pagi tuan-tuan. Tuan-tuan tak perasan? Masya Allah. Masa tu Ana tengah tahajud dalam rokaan ke-8 tak silap. Oh, rupanya bukan nak cerita kilat. Nak cerita dia tahajud semalam. Tapi nasib baiklah Ustaz, Ana sebelum tu dapat 2 juzuk. Alhamdulillah, rasa walaupun kilat punya kuat, tapi rasa kekuatan tu ada Ustaz. Sebab tahap, rupanya nak cerita dia baca 2 juzuk. Tuan-tuan pulang pada Allah, Allah kata apa dia? Engkau bohong, kata Allah. Cuba bayang. Ini amal yang kata Nabi, amal yang terkategori, amal yang diterima. Dan dah terima tersebut, rupanya mengumpat orang. Tak pasal-pasal orang tersebut, lepak-lepak saja hari akhirat, pahala tahajud kita bagi pada orang itu, kata Nabi. Diberi dan diberi dan diberi, kata Rasulullah, sampai macam mana? Sampai fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyukadima alaih. Faniyat hasanatuhu, habis. Malaikat kata, ya Allah, dah habis pahala dia, tapi dosanya dengan manusia masih ada. Apa kata Allah? Kata Allah, ambil dosa orang itu, letak dalam neracanya. Tak pasal-pasal kita tak pernah bunuh orang, hak tu letak kat kita tuan-tuan. Tak pasal-pasal kita tak pernah itu, kita letak. Dan kata Nabi, faturihat ala wajhih, kemudian dilontar ke wajahnya. Thumma, thumma. Ingat tadi, dia berjalan sebagai orang yang mungkin akan masuk syurga. Syurga telah dipersiapkan. Malaikat memukul genderang dek, kerana sebab malaikat ni tuan-tuan, sifatnya adalah bila satu benda baik kita buat, mereka paling berbangga. Itu malaikat tuan-tuan. Sebab tu kita kena bersifat dengan sifat itu. Bila kita tengok satu benda baik, kita kena bangga dan seronok. Maka pada ketika itu, kata Rasulullah, yang tadinya dia dalam keadaan patut masuk dalam syurga, sekarang apa yang berlaku? Dosa tadi dicampak ke wajahnya, dicampak ke wajahnya dan dicampak ke wajahnya. Kemudian ke mana dia? Thumma turiha ilan nar. Kemudian orang ini dilontar dalam neraka jahannam. Orang ini dilontar dalam neraka jahannam. Orang ini, kata Nabi, dilontar dalam neraka jahannam. Saya nak ulang lagi. Orang ini, kata Nabi, dilontar dalam neraka jahannam. Cuba bayang tuan-tuan, kalau anda dalam keadaan itu, kalau saya dalam keadaan itu, puasalah, kata Sufyan bin Uyainah, yang terbaik mengajar untuk menjaga supaya kita tidak lagi berdosa dengan manusia. Semoga benarlah apa yang dikatakan tadi yang kita bincangkan pada malam ini. Dalam kesempatan yang ada, minta maaf terdrag 10 minit daripada sejam yang kami janjikan. Drag lagi kan, tadi drag sekali, ni drag 2 kali. Tapi Allahu Akbar, memanglah Masjid Sina Ali ni, alhamdulillah, orang-orangnya soleh dan solehah, alhamdulillah. Semoga kita dapat bertemu dengan Ramadan seperti yang didoakan tadi. Allah mabalighna Ramadan, mabalighna Ramadan. Dan ya Allah, jangan ada walau seorang yang kau telah jemput ke masjid ini, ya Allah, melainkan kau beri manfaat Ramadan pada kali ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan merayu padamu, ya Allah. Bagi pihak ibu dan ayah yang kau telah jemput pulang ke hadratmu, ya Allah. Kerana kami dengar Rasulmu bersabda, ya Allah, tiadalah jenazah di alam kubur itu seperti seorang yang lemas menggapai tangan memohon pertolongan. Jadikanlah, ya Allah, doa kami pada malam ini, doa anak buat ayah dan ibu kami, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sebelum kedatangan Ramadan, sesungguhnya kedatangan Ramadan tidak akan memberi kesan kepada kami dik, kerana dosa kami yang terlalu banyak, ya Allah. Kerana dosa itulah yang menjadi bola besi yang memayahkan kami untuk mengejar kelebihan di bulan Ramadan. Justru itu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami ingin menyebut seperti yang pernah disebut oleh orang-orang baik zaman lampau, wahai Tuhan kami, kami tidak layak untuk syurga-Mu, ya Allah. Tetapi kami tidak mampu untuk dibakar dalam neraka-Mu, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, hamba fakir ini mengharap, mengemis kepada-Mu satu taubat, ya Allah. Ya Allah, dan masukkanlah kami, sesungguhnya tidak ada yang boleh mengampun dosa melainkan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kami bertemu dengan Ramadan dan merasai harumannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami tentang Ramadan ini seperti Kau fahamkan kepada para nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadilah kami melalui Ramadan ini seperti mana para sahabat melalui Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, janganlah, ya Allah, Kau masukkan dalam hati kami tidak suka dan benci pada Ramadan, ya Allah. Ya Allah, pada Ramadan pada kali ini, ya Allah, kami akan memperbanyakkan bacaan Al-Quran kerana Quran adalah kalam-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami dalam masa yang sama mengunci lidah kami daripada mengata sebarang orang dan makhluk-Mu, ya Allah, kerana kami tidak tahu, kami tidak mahu, ya Allah, amal pahala daripada bacaan Quran kami ambil dan diberikan kepada mereka di hari kiamat, ya Allah. Ya Hanan, ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Dalam majlis pada malam ini, ya Allah, ada yang dalam keadaan sedih dan sengsara, ya Allah. Ada dalam keadaan Kau timpakan ujian dan musibah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, lepaskanlah musibah itu daripada mereka, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, lepaskanlah musibah daripada mereka, ya Allah. Kau berilah jalan keluar, ya Allah. Ya Allah, ya Hanan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Dalam majlis kami ini ada yang sedang sakit, ya Allah. Engkau sembuhlah, ya Allah, kerana kun padamu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau apabila menghendak sesuatu akan menjadikan dengan perkataan seolah-olah hamba itu menyebutkan kalimah jadi, maka jadilah. Ya Allah, sembuhkanlah mana yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sentiasa pandai bersyukur kepadamu, ya Allah. Perbaikkanlah amal kami, ya Allah, dan golongkanlah kami bersama golongan mereka-mereka yang Engkau telah redai buat mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah juga buat zuriat kami, ya Allah, mereka yang mendirikan solat, ya Allah. Wahai Tuhan kami, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang, jadikanlah masjid ini, ya Allah, sepanjang Ramadan akan meriah semeriah-riahnya, ya Allah. Dan seluruh kami yang berada di sini, orang yang mengimarahkannya, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah. Kabulkanlah, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengkabulkan doa saat hamba berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan amin yang kita puncak dan panjatkan pada Allah, Allah nilai, dan kita tutup bersama-sama majlis kita pada malam ini. Sebelum saya serahkan kembali kepada Tuan Pengerusi, marilah sama-sama kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Tuan-tuan, saya jemput setiap bibir dan lidah kita membaca satu surah yang mengingatkan tentang orang yang lalai dan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan orang-orang yang baik itu, orang beriman itu, sehabis mereka melakukan amalan, mereka mendoakan agar amalan itu diterima oleh Allah. Lantas saya mengucapkan bagi tuan-tuan, taqabbalallah minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada barisan rakan-rakan ataupun para ustaz-ustaz yang terutama sekali yang memimpin usrah pada malam ini, insyaAllah. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Zul Ramli, yang bahagia Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Pidani, dan juga yang bahagia Ustaz
Fahmi Al-Amin atas kesudian pada malam ini berkongsi ilmu terutama sekali tentang Madrasah Ramadan. Mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua untuk kita sebagai bekalan untuk menjadikan Ramadan kali ini adalah yang terbaik daripada yang sebelum-sebelum ini. InsyaAllah. Sekali lagi bagi pihak masjid diucapkan, mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan terima kasih juga kepada semua yang telah sudi hadir para jemaah Qariah pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain majlis ilmu, insyaAllah. Ada pengumuman pada 26 Mei bulan kita akan ada ikhbar Ramadan dan juga majlis penangguhan majlis ta'lim bersama dengan bagi Ustaz Azri dan juga Habib Ali Zainal Abidin, insyaAllah. Ramai-ramailah kita memenuhkan ruang yang ada di Masjid Sayyidina Ali ini. InsyaAllah dengan ini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.